Stop. Ada apa ya, Bun? Kamu itu ya, kalau membawa orang tua seperti saya, itu jangan ugal-ugalan, tahu? Maaf, Bunda. Saya cepat sampai ke mana? Ke rumah sakit. Saya kasih tahu opa. Enggak, Bunda. Maaf, Bunda. Janji deh. Enggak lagi, Bun. Janji. Bunda. Apa lagi? Apa itu? Ongkos, Bunda. Ongkos? Ongkos apa? Saya kalau diantar oleh Iqbal, oleh Opang, itu nggak pakai ongkos-ongkosan, tahu? Bunda, ongkos apa, Bun? Iqbal? Bunda, ampun, Bunda. Iqbal? Iya, Bun, Bun. Oke, udah pada di sini, kan? Saya minta waktunya sebentar ya. Kalian udah pada tahu kan kalau sekarang ini banyak requestan untuk Oke Food yang fiktif. Saya minta kalian berhati-hati. Caranya kalian bisa konfirmasikan ke tempat makan supaya yakin kalau orderan itu nggak fiktif, atau kalian bisa konfirmasikan ke customer untuk memastikan dan juga meminimalisir resiko. Ya? Seno? Jelas? Anu, Mbak, Seno lagi kehilangan. Kehilangan? Kehilangan cinta. Ya, jadi saya harap kalian lebih berhati-hati ya untuk menerima orderan, terutama untuk Oke Food ini. Iya, Shel? Terus Mbak Prim, kita cara menyelesaikannya itu gimana ya? Karena kan orderan Oke Food itu kita nggak tahu itu fiktif atau enggak. Bener dong. Ya kan? Bener. Kalian bagus. Sementara supaya lebih aman, kalian terpaksa untuk tidak mengambil orderan Oke Food terlebih dahulu daripada resiko. Ya. Oh ya, selamat datang kembali, Shell. Oh ya, saya punya sesuatu untuk kamu. Tolong oper ke Shelly. Wah. Itu tanda terima kasih dari perusahaan karena kamu telah mengamankan ibu korban tabrak lari waktu itu. Yeah. Aku udah nyangka. Apa? Ya dapat itu. Selamat ya, Shell. Wah, Shell, penghargaanmu. Biasa aja. Oke Food nih. Ambil gak ya? Ntar ketipu lagi. Ambil aja deh. Sayang kalau gak diambil. Nolak rezeki. Eh, ntar dulu. Kita selagi yuk. Setuju. Benar. Nah, ini Oke Food nih. Nah. Enaknya makan apa ya? Stik. Iya, stik. Ya mahal. Nah, itu harganya tuh paling mahal ya. 240.000. Kapok. Order. Tunggu itu. Tunggu dulu. Yes, orderan pertama gue di hari yang baru. Tapi kata Mbak Prima, kita harus memilih pelanggan. Dicek dulu nomor teleponnya, kalau bisa ditelepon. Gue telepon dulu deh. Ya, halo, Mbak. Halo, dengan Pak Rojali. Benar, Pak, orderan sticknya? Atau cuma mau ngerjain saya aja, Pak?
Ya bener mbak, masa saya ngerjain sih gimana sih mbak? Saya yang pesan setting mbak. Kenapa mbak gak percaya sama saya ya? Hati-hati lu mbak, gak percaya ntar tak bilang sama bos lu. Enggak percaya pak, percaya pak. Enggak, saya cuma mau mastiin aja. Alamatnya juga udah bener kan ya pak ya? Jalan Cisalak nomor 9. Ya bener mbak, tapi mbak sanggup gak beli pesanan saya? Oh sanggup pak. Kalau gitu saya beli sekarang ya pak ya. Ya terima kasih. Bu, berapa bu? Oke Jack. Ya mas? Saya dari Oke Food mau antar pesanannya untuk Pak Burhan. Pak Burhan? Di sini nggak ada yang namanya Pak Burhan mas. Tadi ada yang order ke Oke Food. Pesen mie ayam, alamatnya Jalan Kenangan Raya nomor 5A atas nama Pak Burhan, Bu. Kalau jalannya sih benar, tapi nggak ada yang namanya Pak Burhan. Dan saya nggak pesen mie ayam, Mas. Kena lagi nih gue. Lumayan deh buat makan siang. Mbak. Iya. Ini sirloin steaknya. Berapa mbak? 250.000. Kasih ya mbak. Kasih ya mbak. Ambil pesanan juga, Gi. Iya nih, lagi banyak orderan. Lu udah cek belum nomor teleponnya? Orangnya ada kan? Ya, harusnya sih bukan fiktif. Yaudah. Buruan nemu Jan. Iya, gue cepet duluan ya. Mbak. Oh iya. Maaf mau numpang tanya. Iya, Mbak. Alamat ini di mana ya? Oh, kalau ini sih dekat kampung sini, Mbak. Ntar Mbak lurus, belok ke kanan, udah Mbak masuk ke situ aja. Oh, kira-kira masih jauh nggak ya? Kalau persisnya sih saya kurang tahu, Mbak. Ntar Mbak di sana tanya lagi aja. Oh, iya. Saya telepon orangnya dulu ya. Ya, pakai nggak aktif lagi nomor teleponnya. Mbak, saya cari alamatnya dulu. Makasih ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Aduh. Bener nggak sih? Sepi banget. Mas. Iya, Mbak. Mau numpang tanya dong, Mas. Iya. Jalan Cisalak nomor 9 tuh di arah mana ya? Sini. Oh, sini Cisalak. Kalau Jalan Cisalak bener ini, Mbak. Tapi kalau nomor 9, nah, Mbak ke ujung sana, nanti sebelah kanan ada nomor 9, rumahnya Pak Bo ya. Oh. Kalau di orderannya sih namanya Pak Rojali. Oh, enggak, bukan, Mbak. Pak Bo itu, Mbak. Ya, Mbak lurus aja. Oh, Pak Bo. Sebelah kanan. Oh, iya. Iya, yeah. Makasih, Mas. Iya, sama-sama, Mbak. Mas Mulyadi ya? Enggak Ica? Bukan. Ica itu anak saya yang mesen Oke Jack. Oh, mantes. Yaudah, nih. Pak, saya bingung, Pak. Alah, gitu aja kok bingung lu. Ini biar 3 taruh depan. Ini yang 2 saya pegangin. Tapi kepalanya jangan diinjek ya. Naik ya. Ini masker sama hair cap-nya. Alah, saya nggak biasa pakai beginian. Permen? Nah, permen boleh deh. Ayo Pak, kita jalan. Loh, sampean nggak nanya saya mau kemana? Di HP kan udah ada. Oh iya, wih canggih banget HP-nya.
Permisi, Pak. Dengan Pak Bowonya. Iya, Mbak. Nama saya Pak Bowo. Memangnya ada apa ya, Mbak? Ini orderannya, Pak. Orderan, Mbak? Iya. Maksudnya, makanan ini buat saya, Mbak? Amin! Amin, keluar, Nak! Ini ada makanan enak, Nak, dari Mbak itu, Nak. Nina, tengok, Nak. Makasih, Mbak. Mak! Tapi, Pak. Kena deh gue orderan fiktif. 250 gue hilang. Tapi kasihan juga ya mereka. Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Ya, Mbak. Saya mau ucapin banyak-banyak terima kasih ya, Mbak, atas makanannya. Semoga kebaikan Mbak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, Mbak. Amin. Amin ya Allah, amin. Mbak manggil saya.